Yo, what's up, man? Welcome back with me, Kopex Gaming. Selamat datang lagi, guys, di game Marvel Super War Indonesia. Banyak banget ternyata dari kalian yang suka video Marvel Super War, guys. Jadi, gua bikin lagi videonya, guys. Ya, kali ini kita akan ngebahas dua hero sekaligus, guys, ya. Hero pertama adalah Captain America. Ini cara dapetinnya gampang banget, guys, ya. Kalian tinggal top up. Yang paling kecil juga bisa. Nanti kalian langsung bisa ngeklaim hero Captain America ini, guys. Easy banget pokoknya dapetin Captain America kalau kalian nggak punya battle point-nya, ya. Dan Captain America ini siapa yang nggak tahu sih, ya. Dia ini adalah ketuanya dari Avenger, ya. Dia sama Iron Man tuh kayak ketuanya gitu. Dan Captain America ini di Marvel Super War ini posisinya adalah fighter, guys, ya. Dia mempunyai attack yang tinggi, defense yang tinggi, dan mobilitas yang tinggi, guys. Buset, bisa kalian lihat di sini mirip banget, ya, sama Steve Rogers yang bener-bener main di Avenger itu, loh. Nih, dia nih skinnya juga bagus banget, guys, ya. Winter Soldier, gila. Dan ini Krepa nih paling keren sih skinnya sih. Yoi, nggak pakai topeng deh. Mirip banget, Pak. Lu kayak bener-bener mainin aktornya langsung gitu. Gila, jadi gregetan gue pengen beli, guys, ya. Sayang diamond gue kurang, ya. Udah gue beliin buat Spider-Man, guys. Dan hero kedua yang akan kita bahas adalah Spider-Man. Ini adalah hero yang paling banyak difavoritkan ini, ya. Gue sendiri juga seneng banget sama superhero Spider-Man. Pasti kalian juga banyak yang suka, guys, ya. Spider-Man ini dia juga masuk ke Avenger yang di akhir-akhir itu, guys. Ceritanya dia di situ dimentorin sama Iron Man, ya. Sampai dikasih kostumnya tuh dari Iron Man gitu. Jadi Spider-Man tapi ada robot-robotnya gitu. Keren banget, guys. Dan kalau di game Marvel Super War ini, Spider-Man role-nya adalah assassin, guys, ya. Dia mempunyai attack, mobilitas yang tinggi, tapi dia defense-nya kurang, ya. Emang sama kayak di filmnya, Spider-Man kan dia ngandelin kelenturan badan gitu kan, dia ngindarin serangan musuh mulu. Emang cocok banget, ya, guys. Sekalian lihat, ya, di sini Peter Parker dari ininya aja udah keren banget, coy. Desain karakternya emang keren banget gitu loh. Apalagi ini skinnya gue seneng banget yang ini nih, guys. Buh, ngiler gue, Pak, pengen beli ini skinnya. Wuih, warnanya hitam gitu kan, terus kayak ada hijau-hijau glowing-glowing gitu, mantep banget, guys. Dan ini skin Avenger-nya nih, yang robot-robot gitu, guys. Wah, keren banget sini juga. Wuh, gila. Langsung aja kita coba, guys, ya. Kedua hero ini kita akan bahas tips and trick-nya, guys. Tapi sebelum itu, kalau kalian penasaran pengen mainin ini game, ya, kalian download aja, link-nya udah ada di deskripsi, guys. Di sini hero-nya bener-bener lengkap banget, guys, ya. Tuh, bener-bener ada 40 hero, coy. Semuanya ada lengkap di sini, guys. Kalian bisa cobain satu persatu hero-nya, skill-skillnya. Dan ini kalau diadu bener-bener keren banget, guys, ya. Kalian juga bisa mabar sama gue. Kalian add aja ini, ya. ID gue Coplex. Terus ini ada ID gue tuh 124. Ya, pokoknya kalian pause aja, guys, ya. Langsung aja lah, tanpa banyak bacot, kita coba ke in-game-nya, guys. Oke, guys, kita sudah ada di in-game-nya, ya. Gue pengen ngejelasin satu persatu skill-nya, guys. Wanjay, loncat. Jadi, skill satunya ini dia akan ngelempar perisainya, dan ketika balik perisainya, dia bakalan bisa pakai skill-nya dua kali, guys. Saya sayang skill duanya. Terus dia bisa kayak mukul dari jauh gitu, guys. Nih, contohnya nih, kita lempar. Tak, ya kan? Tuh, kita bisa nyamperin musuhnya gitu, guys, langsung. Dan kita langsung skill 2. Skill 2-nya bisa 2 kali. Dan skill 2-nya tuh kayak kita mukul 3 kali gitu, guys, ya. Kayak combo gitu. Nah, kayak gitu, guys, skill 2-nya. Nah, untuk kombonya yang gue kasih tips and trick-nya ke kalian. Jadi, kalian pakai skill 1 dulu. Sampai tamengnya balik, kalian bisa pakai 2 kali, guys. Skill 2-nya, ya. Nih, gue contohin nih, guys, ya. Nih, kalian pakai skill 1 sampai balik. Skill 2. Skill 2 lagi, crot-crot-crot dong. Jadi kalian bisa menggunakan skill 2-nya 2 kali gitu, guys. Dan untuk ultinya, kita bisa ini kayak, wah, pokoknya dewa banget sih ini ultinya sih. Bener-bener kita ngangkat musuhnya gitu, guys, ke udara, ya. Kita smack dah pokoknya lah. Kita smack ini musuhnya, guys. Nih, ini kita lempar. Kita combo aja nih, guys, ya. Langsung. Buat, gue smack. Mampus lu. Nice, mantap jiwa. Kayak di smack gitu, guys. Pokoknya kayak nyetun gitulah ultinya lah. Pokoknya ini hero fighter kalian tahu lah, ya, cara mainnya gimana. Kita mainnya maju mundur cantik aja. Jangan paling depan, jangan juga paling belakang, guys. Pokoknya kita kayak nyicil-nyicil musuh. Wah, nih hero mage nih. Bahaya nih, guys. Pokoknya kita mainnya jaga jarak aja lah. Wah, anjir. Kok rame gitu, anjay? Pada ngapain lu ini? Gue lagi ngejungle lu. Siapa tuh tadi yang dapat tuh? Nih, gue smack lu. Ceprot, mampus. Nah, ini nih, grot-grot. Lu mau kemana, grot? Mau kemana? Gue kejar. Wuh, lu lihat, guys, ya. Jadi skill 2-nya juga bisa buat ngejar musuh gitu, guys, ya. Pinter-pinter kita aja makanya gimana. Ini sih untuk ukuran fighter sih, untuk nyicil-nyicil sih mantep, guys. Untuk nyicil-nyicil sama untuk kepake di war, ya. Wuh. Buat ngegeng ini mantep banget ini. Buat eksekusi satu hero. Nih, kita bantai lagi nih, guys.
Wah gila, tim kita nih ngekill mulu nih anjay. Wah anjing. Mantap. Gak bisa kabur dia. Wuh, rempek gak tuh. Offset nih, hope-nya nih. Offset. Ayo. Diar, yoi, mantap. Ya, pokoknya kayak gitu aja guys ya, main Captain America. Pokoknya gampang banget lah ini hero lah. Pasti kalian bisa lah makainya guys. Oke guys, langsung aja nih kita coba hero kedua kita itu Babang Spider-Man guys ya. Kita akan ngejelasin skill-skillnya dulu nih. Skill satunya ini kita akan ngelempar spider web gitu ke arah musuh ya kan sebanyak 3 kali. Dan ini kadang juga bisa nyetun musuh guys. Dan skill 2-nya ini kita buat web gitu guys, buat kita loncat-loncatan nih, loncat. Oh, tuh ada siapa tuh? Bantai. Woi, bantuin. Nah, ini kalau musuhnya ke-stun gini, kita bisa stun lagi guys pakai ulti kita ya. Jadi ulti kita nggak bisa dipakai sembarangan gitu guys. Tunggu musuhnya kayak kena web kita gitulah. Ke-stun baru kita buru-buru pakai ulti. Nah, kayak gitu guys ya tips and trick-nya. Dan untuk tips and trick yang lain ya, lu kalau pakai Spider-Man ini lu loncat, lu bisa skill 1 guys. Cocot. Wih, deh, mantap jiwa guys ya. Dan untuk skill pasifnya ini, dia kalau ada musuh dia tahu guys ya, ada spider instinct gitu guys, mantep banget lah pokoknya lah. Ini gampang banget loh, ini hero tinggal keluar masuk ya kan, nggak bisa kabur musuh dari dia guys. Ayo, mau kabur kemana kau? Oh lihat tuh KO coy. Gila, mau ngelawan Spider-Man lu macem-macem lu sama Spider-Man, nggak bisa kabur. Gila rempek coy, gila mau kabur dia guys. Oh, ini di bawah banyak teman kita pada bertarung di sini guys ya, kita bantuin aja guys. Udah KO duluan lagi. Wow, amazing Spider-Man. Ah, gue yang dapat. Ayo sini. Ayo. Boleh kita adu, Pak. Boleh, ayo. Tuh kan? Gak bisa kabur dia guys. Kita tuh loncat-loncatan mulu gitu. Kita kalau loncat tuh nggak bisa dihajar sama musuh. Ayo sini. Oh, double KO. Ayo, kita langsung ke mid, guys. Triple. Kita lagi atas nih. Atas kita bantai nih. Sekarat banget ini dia. Jadi kita bisa swing 2 kali gitu, guys, ya. Legendary. Mana lagi? Kita farming dari hero aja, guys. Nah, ini ada hero nih. Ayo, sini lu. Boleh, kita adu. Oh, boleh. Mau diadu, boleh. Belum sempat pakai ulti, wih. Macem-macem nih dia nih. Bisa 2 kali ya tuh. Lagi musuhnya sini, sampai nge-kill 13 lu gua. Namanya juga assassin kan, tugasnya assassin itu nge-kill, guys ya. Kalau assassin kagak mau nge-kill, nah itu ada pertanyaan itu. Gagal dia menjadi assassin guys. Itu enak banget sih sumpah anjir. Ayo. Nggak bisa kabur. Gila enak banget. Double KO. Legendary. Mana nih? Gue pengen ulti dari tadi nih. Oke, udah rata musuhnya guys. Udah langsung lah, N. Wih, pas banget di atas dong. Gila, udah pasti gua nih MVP-nya nih. Yoi lah, ngekill 15 gua. Wah, OP banget sih nyasin. Udah mobilitasnya tinggi gitu kan, gampang banget ngekill nih, susah dikejar lagi. Wah, gila. Oke guys, jadi itu aja video kita kali ini guys. Sekali lagi gue pengen ngetin, kalau kalian penasaran nyobain game Marvel Super War ini, kalian download aja linknya, udah gue kasih di deskripsi sama di pin komen guys ya. Kita akan coba semua hero nih. Kalau kalian mau mabar sama gue juga, kalian add aja ID gue Coplex di sini guys ya, kita bisa push rank bareng-bareng guys. Oke, itu aja video gue kali ini guys. Kalau kalian terhibur nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Di share ke teman-teman lu semua, terutama yang suka sama film-film superhero guys ya, biar mereka pada nyobain game seru ini. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena gue bakal upload video-video menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.